Brigadir J disebut pernah todongkan senjata ke foto atasannya, yakni Kadiv Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dari mana cerita itu berasal? Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis, menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pernah menodongkan senjata ke arah foto Verdi Sambo. Menurut Arman Hanis, cerita tersebut didapatkannya dari ajudan-ajudan Verdi Sambo. Siapakah sosok ajudan Verdi Sambo yang mengungkapkan cerita tersebut? Sosok tersebut hingga kini masih misteri. Pasalnya, Arman Hanis sendiri enggan membeberkan identitas ajudan yang dimaksud. Informasi dari ajudan, bahwa Joshua diduga pernah mengarahkan senjatanya ke foto Pak Kadiv Propam, Irjen Sambo. Itu ditegur juga oleh ajudan. Saya tidak tanya lagi sering apa tidak, dugaan menodongkan senjata ke foto Sambo. Tapi pernah, jelas Arman. Namun demikian, Arman mengaku masih belum mengetahui motif Brigadir J menodongkan senjata kepada kliennya tersebut. Kalau motif kan saya enggak tahu, motifnya kan. Saya hanya mewawancara, enggak mungkin lagi kita tanyakan ke Brigadir J, kan sudah almarhum, katanya.